Jamila Station. Top of that tree broke off and it fell there for like 2 weeks and then it fell down here. Glad no one was sitting there. And then you can see, look closely, it's on top of my lights. Halo guys, masih terus bersama saya Jamila Station. Hari ini aku akan bantuin suami, yaitu bersihin itu sesuatu yang berada di dekat sungai, ya guys. Karena ini sebentar lagi itu akan musim panas, ya guys. Jadi kita siap-siap ya, karena sekarang itu udah mulai hangat. Jadi aku akan mulai bersih-bersih belakang rumah, yaitu kayak daun-daun kayak gitu kan udah pada berjatuhan. Jadi hari ini aku akan bantuin dia. Kebetulan aku libur. Nah, di sini aku udah ini guys, udah kasih itu. Nah, udah bakar itu kayu-kayu yang udah kering ya guys. Itu berjatuhan. Jadi aku bakarin di sini biar menambah hangat. Ya. Karena masinya masih dingin. Aku bantu suami guys. Aslinya aku mau turun itu guys ke sungai ya guys. Tapi karena kayaknya airnya masih sangat dingin banget ya guys, karena ini air sungai kan turunnya dari gunung guys, jadi sangat dingin banget. Nah, kebetulan kita akan betulin ini lampu belakang. Nah, ini lampu belakang kita nih, itu jatuh, bukannya jatuh, itu kena itu kayu yang di atas itu guys, kena angin besar jadinya itu putus ya itu kayunya, habis itu jatuh kena lampu hias kami. Jadi ya kita mau betulin. Nah, tapi airnya masih dingin banget. Nah, hari ini ada cuaca itu matahari guys, jadi sesuatu banget karena ada sinar matahari ya, lihat. Nah, ada sinar matahari. Sekarang ayo kita lihat suami aku, Bapak Greg, lagi ngapain ya guys. Okay guys, let's check it out. Bagus banget guys. Nah, wow, apinya guys. Nah, sekarang kita tengok Bapak Greg lagi ngapain guys, oke? Nah, itu dia Bapak Greg lagi bersih-bersih. Nah, itu Bapak Greg itu nggak mau diem loh guys. Hai baby. Nah, itu bersih-bersih.
Halo, baby. I know. So clean, baby. It's really clean already. Beautiful, huh, babe? Back there? Yeah, and then with the water. Jadi Bapak Greg ini suka banget bersih-bersih, guys. Hi, guys. You like a cleaning, right, babe? Yeah, I like organized. Yeah. Why? You like organized? So when it's summertime, I don't have to work, I can do it. Exactly. You know this one? Okay. I don't want to fall. Yeah. All right. Nah, airnya masih deras banget, guys. Look. Wow. Sangat deras airnya. Nah. Is it pretty? Let's check the water. Okay, guys. Kita tengok air ya, guys. Sungainya. Wow, look at this. Ada bunganya itu, guys. Nah, water so pretty. Nah, ini ada kayu, guys. Kayu kering ini, guys. Nah, ini bisa aku bawa itu di itu, guys. Nah, be careful, babe. So pretty, right? Yes. You be careful. I got boots on. Uh-huh. Nah, ini, guys. Kayunya yang kering-kering. Habis itu kita bakar ya, guys. Nah, ini Bapak Greg yang itu rumput-rumputnya. Kita itu di sini. Nah. So pretty. Jadi kita itu biasa, guys, kalau waktu udah cuacanya agak itu agak hangat kayak hari ini itu 64 derajat ya. Jadi biasanya itu 40 lebih sama 51 kayak gitu, 52 kayak gitu. Terus kebetulan hari ini tuh banyak panas banget, guys, hari ini. Jadi kita suka kalau agak musim panas gini, kita suka itu bersihin di belakang rumah biarpun nyicil ya, guys, sedikit-sedikit. Nanti jadi kalau udah musim panas, jadi kita udah tinggal santai di belakang rumah. Nah, jadi kayak gitu itu masih belum kita ituin. Nah, masih belum kita buka kayak kursi-kursi buat itu kayak gini, masih kita tutupin. Jadinya karena masih dingin, jadi ini kursi-kursi masih, nah, kursi kita tutup biar tidak kotor. Jadi ayo, guys, kita sambil itu aku bantuin suami sambil itu nyalain itu api apinya itu biar nanti Bapak Greg tidak kedinginan, guys. Okay, guys, jadi aku itu bisa bantunya yaitu cuman bisa megangin dari arah sini karena itu kayu penghubung yaitu untuk menyalurkan dari ini dari backyard aku ke itu ke sungai sebelah sana itu belum dipasang karena takut masih hujan, kadang airnya itu deras banget. Jadi aku bisa cuman pegangin dari sini. Sedangkan Bapak Greg yaitu bisa itu lewat sungai ya, guys, itu untuk itu menyalurkan lampu hias kami karena
Okay, I need the area where the, where's the hook? Don't move the hook, just leave it there. Okay. So you come up here on top. I got it. I should have done this that way when I designed it. Just take it off and on. Alright guys. Jadi lampunya. Maybe you saw kind of the other side, same thing. Take it off, unhook it, and do one of those. Are you sure? Woohoo! Turn it off! Turn it off? Yes. And again? Woo! Yes! Good job! Nah, jadi nanti sampai ke sana guys. Karena yang sebelah sana udah ada. Okay guys, jadi sampai di sini saja dulu. So just for tonight, right? Today, right? So enough for today, and then tomorrow we finish, do the other side similar, and then I'll tie them together and then pull it tight. And then done after. I hope so. Okay, so it's so wet. Look at that. Woohoo! Freezing, huh, babe? A little cold. But you have a fire there. Yeah, exactly. Okay guys, jadi vlog aku kali ini sampai di sini saja ya guys. Jadi kita lanjutkan besok sama suami juga dilanjutin besok. Nah jadi karena ini sudah malam ya di sini, jadi terpaksa guys kita sampai di sini saja. Nah sekarang kita mau keluar makan sebentar lagi karena ini udah malam ya, aku capek. Kita mau keluar makan. Nah tadi barusan dia bilang minta duck pizza. Jadi sebelum kita berangkat yaitu makan malam di luar, jadi karena kita capek udah berapa jam kerja, jadi kita bersantai aja dulu sebelum kita mandi ya guys dan terus berangkat dinner. Nah okay guys, nah sekarang suami sebelum mandi, nah ini dia selalu sempatkan yaitu main horseshoe guys. Nah ini main permainan horseshoe adalah itu kita lempar yaitu besi yang berupa bengkok kayak huruf U kayak gitu ya guys. Jadi kita lempar dari arah sebelah sana ke arah sebelah sini. Jadi itu
besi yang bengkok itu kalau masuk itu ke dalam ini besi, jadi itulah skornya yang paling bagus. Oke guys, so, jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton vlog aku dan selalu mengikuti vlog aku. So, jadi saya ucapkan thank you very much. So see you for my next vlog guys. Jangan lupa di subscribe. Bye. Hai guys, masih terus bersama saya Jamil Station again. Oke guys, hari ini aku mau lanjutin yaitu bantu suami aku yaitu kerjain itu lampu yang kemarin itu waktu itu hujan angin ya, hujan angin. Jadi itu lampu hias kami di belakang rumah yaitu kena itu kayu yang roboh karena di belakang rumah itu kan banyak pepohonan ya. Jadi kali ini aku akan terusin itu bantu suami karena kemarin itu kan kita itu ya berhenti karena udah malam, jadi sekarang aku mau bantuin suami aku. Kebetulan aku pulang kerja, nah hari ini suami libur kerja 2 hari, jadi dia otak-atik di belakang rumah karena itu adalah hobi suami aku. Di samping pas waktu libur kerja atau pulang dari kerja, dia itu selalu suka kalau itu mengerjakan suatu project guys. Nah biasanya itu project itu kita start yaitu mulai bulan 3 guys. Nah ini aslinya kita udah mulai dari kemarin, kita udah start karena cuacanya tidak memungkinkan, jadi suami baru melakukan yaitu start project yang lainnya yaitu mulai pelan-pelan. Nah sekarang yuk kita intip suami aku lagi ngapain di belakang rumah aku. Let's go guys, let's check it out. What I like to help. Nah, jadi ini guys. Nah, masih sama yaitu kayak kemarin. Nah, sungainya. Oke guys. You make a tile that one, right, baby? You make a tile there. I see your hand is bleeding. Ini lampu-lampu hias kami di belakang. Ada ini. How I can help you? That the most hard one, right? That's all hard.
It's all hot. Okay, guys. I want to put the music off. I'm gonna get copyright then. How's it going, babe? I'm really good. Is it looking tighter? Uh-huh. Let me check it, make sure. Nah, itu udah itu tight banget ya, guys. Jadi itu antara itu lampunya di sana. Nah, sama yang itu di sana. Udah kelihatan very good. Sama itu lagi yang di sana. Nah, jadi lampu sana terus menghubung ke sungai, ke sebelah sungai. Nah, jadi udah very good. Now you gonna try to turn it on? I think it's very good, babe. You cannot put more tighter. I think this is enough. Look. Yeah. Try to turn it on. Oke, guys, sekarang kita coba. Kita nyalain ya. 1, 2, 3. Udah nyala, guys. Whoop. Nah, nyala tuh lampunya. Mengarah ke sungai. Nah, karena ini masih belum petang banget ya, guys. Ini masih siang, jadi nggak kelihatan lampunya. Jadi, I think is a project is done, right? What do you think, sir? Ini, guys, taruh situ. Nah, yang sebelah sana. I think pretty good. Good enough. See? Pretty good. So, hey, guys. Okay, tell them about your project today and then what's gonna be the next project. This project, the tree fell on and broke the light. What is the tree? Ooh, the big tree there. Yeah. And so we had to restring them back up. So just did that. Looks like they're working, so I'm gonna go get my tools and think about the next project. See you later. See you for my next project. Okay, guys, jadi ini project sudah selesai. Udah kita betulin. Jadi kita akan melangkah ke project-project berikutnya. Karena ini adalah musim project buat suami aku dan aku ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami hari ini dan kemarin ya. So, jadi saya ucapkan terima kasih. So, see you for my next vlog.